Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Di video sebelumnya, kita sudah melakukan persiapan untuk media biologis di Falisha Farm. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan melakukan tebar bibit. Kolam fiber dengan diameter 150 cm, kita akan lakukan tebar bibit sebanyak 200 ekor setiap kolamnya. Oke teman-teman, sekarang bibit sudah datang. Jadi satu plastik bibit ini berisi sekitar 200 ekor ikan. Jadi ada 5 plastik, total estimasi 1000. Jadi sebelum kita melakukan tebar, seperti biasa kita masukkan ke dalam kolam untuk proses aklimatisasi suhu. Nanti setelah ini kita berbincang dengan owner dari Falisha Farm, bagaimana pendapat dan saran dia, masukan dia, ekspektasi dia sudah membuat kolam nila di pekarangan rumah dengan konsep urban fish farming. Oke, sambil menunggu kita masukkan dulu ikannya ke dalam kolam. Proses ini bisa dilakukan antara 5 sampai 15 menit, jadi tergantung kondisi. Berhubung ini dikirim dari Bekasi, jadi ini mungkin membutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit agar suhu yang ada di dalam air di plastik ini bisa sama dengan suhu yang ada di kolam sini. Ketika bibit sampai di kolam, disarankan agar melakukan proses penyamaan suhu terlebih dahulu, yaitu suhu yang ada di dalam plastik tempat bibit dibawa dengan suhu kolam ikan tempat bibit nantinya ditebar. Perpindahan suhu yang mendadak bisa mengakibatkan bibit menjadi stres dan bisa menyebabkan tingkat imunitas bibit menjadi menurun. Jika ini terjadi, maka bibit akan lebih mudah terserang penyakit dan bisa mengakibatkan kematian. Air-air di dalam kolam ini sebelumnya sudah dilakukan tebar garam krosok 3 jam sebelum kedatangan bibit, dengan dosis 1 kg per 1 kubik air. Dan di hari pertama kedatangan bibit, disarankan supaya tidak memberi makan terlebih dahulu. Atau jika terpaksa harus diberi makan, pastikan dosis pakan yang diberikan hanya sedikit. Ini dikarenakan fungsi dari filter biologis belum sepenuhnya bekerja dengan maksimal. Kondisi bakteri nitrifikasi masih belum terlalu banyak dan masih dalam proses pematangan lebih lanjut. Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah kondisi air di dalam plastik tempat bibit dibawa. Jika bibit mengalami perjalanan yang lumayan jauh dan kondisi air di dalam plastik sudah mulai keruh, maka disarankan pada saat melakukan tebar bibit, air yang di dalam plastik tidak perlu ikut dimasukkan ke dalam kolam, karena ada potensi membawa dampak yang kurang bagus untuk ekosistem kolam budidaya yang sudah kita siapkan sebaik mungkin sebelumnya. Namun, di video ini, ketika kita amati, kondisi air di dalam plastik masih terlihat bersih dan tidak keruh. Oleh karena itu, kita bisa langsung memasukkan air yang ada di dalam plastik ke dalam air budidaya yang ada di dalam kolam fiber ini. Untuk teman-teman semua yang kebetulan sedang mencari bibit, kami juga bisa membantu untuk menyediakan bibitnya. Silakan bisa menghubungi di Instagram Kans Farm. Dan sementara hanya bisa melayani wilayah Jakarta dan sekitarnya dulu saja. Oke teman-teman, kita baru saja melakukan tebar bibit di salah satu customer kami yaitu Falisha Farm. Satu kolam ini kita tebar bibit sebanyak 200 ekor ikan. Jadi ada 5 kolam, kita sudah berhasil menebar sebanyak 1000 ekor ikan.
Di samping saya sudah ada owner dari Falisha Farm, namanya Mas Alvin. Apa kabar Mas Alvin? Sehat, alhamdulillah. Kita tanya-tanya sebentar ya tentang Mas Alvin. Mas Alvin, kesibukannya sekarang apa Mas Alvin? Saya baru aja selesai mengerjakan skripsi. Oke. Nah, teman-teman, bagus banget Mas Alvin masih muda, baru selesai skripsi, sedang dalam proses mematangkan ilmu budidaya ikan nila. Jadi jarang banget anak muda mau terjun ke budidaya ikan nila seperti ini. Tujuan Mas Alvin apa Mas Alvin? Tujuan saya budidaya ikan nila ini sendiri adalah saya ingin tahu bagaimana sih cara membudidayakan ikan yang bagus dan baik itu tuh bagaimana. Karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan budidaya ikan dengan cara saya sendiri, yaitu ikan lele. Beda dengan ikan yang saya budidayakan, saya menggunakan ikan lele dengan sebagai batu loncatan saya. Ternyata membudidayakan ikan itu tidaklah mudah dan banyak yang harus dipikirkan lebih lanjutnya bagaimana. Betul. Nah tentunya kita bisa melakukan budidaya ikan nila di perkotaan seperti ini dengan menggunakan sistem RAS, dengan mengusung konsep urban fish farming. Artinya di perkotaan dengan lahan yang tidak terlalu luas kita bisa memaksimalkan budidaya ikan nila tapi dengan hasil yang maksimal. Itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.